Adakah sah kalau saya mandi wajib telanjang? Pulak dah. Ni soalan JKK ni. Mandi telanjang. Dia kata dia nak mandi telanjang, mandi wuduk, mandi hadap sah telanjang. Jawabnya tidak sah mandi hadap sah telanjang kalau tidak rata air. Faham? Dah kalau rata, rata sah lah. Nah, kalau rata sah. Nah, tidak ada pun dalam mana kitab dia kata syarat sah mandi wuduk, syarat sah mandi junub wajib kena pakai kain saham. Ada itu. Tak ada lagi, nah. Jadi mandilah guna-guna pun. Nampak? Ha, boleh bila nak pakai kain saham molek, tak mau pakai kain saham pun harus. Di masalah mandi telanjang ni, dia ada tiga hukum. Yang pertama harus, ya. Ha, yang kedua makruh. Yang ketiga haram. Neh. Ha. Yang harus dan makruh ni dua-dua pendapat ulama belaka. Iaitu mandi dalam tempat yang orang tak haram lihat, dalam bilik air. Jadi ada dua kaum, satu kaum kata harus, satu kaum kata makruh. Dua-dua ni kuat belaka. Nah, ini pandangan ulama-ulama besar belaka. Satu ulama kata harus mandi telanjang, yang kedua kata makruh. Jadi dak dosa belakalah. Nah, syarat tempat tu tempat orang mandi tertutup, dalam bilik air rumah kita lah. Yang haram ni mandi telaga tanah. Jangan awak gitu tak bilang. Neh. Ha. Postman tembak lari berapok tengok. Ha. Dan depan orang kadang-kadang haram, kadang-kadang harus. Neh. Mana haram? Orang yang depan dia kita tak boleh tunjukkan aurat kita. Haram. Seperti mandi telanjang depan anak, haram. Anak mana? Anak yang sudah mengerti. Anak tak reti lagi, tak haram. Anak dia kecil lagi 2 tahun, dia bola beseng. Ha, ayah pun mandi telanjang, baik ujang. Ayah anak lenggok, gitu je. Faham? Ha, itu tak haram, tak reti kahala. Jangan anak ada jauh dua. Faham? Ha, namanya pelekong cetong. Dan depan siapa harus? Depan orang yang harus lihat seluruh tubuh kita. Siapa harus lihat tubuh seluruh tubuh kita? Dalam dunia ni ada dua je. Yang pertama, hamba perempuan kita. Yang kedua, isteri kita. Hamba tak ada dah sama dulu, dia ni isteri. Neh? Ha, jadi isteri tak ada masalah. Ha. Walaupun tua dah. Neh? Ha, umur 60 dah. 70 dah. Neh? Ha. Tak ada masalah pasal isteri kita. Neh? Ha, lama-lama kena amal sekali haji. Neh? Mandi dengan isteri. Dia panggil payah kena penyakit jantung. Neh? Darah kita payah naik tinggi. Mandi bersama isteri. Neh? Suka. Kak-kak kita tak sapa dia gonyoh. Hak dia tidak suruh pun kita gonyoh. Faham tak? Ha.